Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang para viewer-viewer Gali WoW, Gali Wow. Berjumpa lagi kita dalam episode perkenalan review Sony HDR 405. Ini kamera berkualitas, harga murah. Dengan kamera sekecil ini bisa ngezoom 60 kali. Oke guys, gimana kualitasnya? Kita tes saja. Namun jangan lupa like dan subscribe-nya, tentunya tolong diklik tombol merah yang bertuliskan subscribe sehingga tombol subscribe-nya menghilang. Oke, 1, 2, 3, kita mulai mereview handycam kecil ini dari Sony HDR CX405. Di sini ada oke, itu dia barusan iklan. Namun saya tidak bisa memperlihatkan kalian karena itu istri saya tidak menggunakan. Oh, dia sudah berjilbab. Dan ini, oke, kita mulai. Dan ini saya membelinya second seharga 1,5. Kalau kalian ingin membeli yang baru, harganya 2,5 di toko online. Oke. Saya perkenalkan dulu, ini strukturnya, ini ada tempat baterainya, dan di sini layarnya. Kalau dibuka dia langsung nyala, tidak ada tombol on off nya dan tidak ada tombol pause nya sehingga kalau dia mati, stopnya di sini untuk memulai start dan stopnya di sini, tidak ada pause. Dan ini untuk jepret foto, dan ini untuk zoom. Oke, kita langsung saja buka seperti ini. Iya, dia langsung menyala. Nah, seperti itu. Oke, itu saya selo menggunakan HP dari Realme C15, yaitu dia. Saya menggunakan kamera depan ini. Oke, untuk kualitasnya kita lihat langsung saja. Saya mau tes di atas rumah. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini. Ini zoomnya baru setengah. Sudah full.
kecil banget. Ini baru setengah 30 kali zoom. Ini setiap mama dia ini. Tiga puluh kali zoom.